apa? Ope, ope, ope. Nope. Iya. Maaf ya kalau di kantor aku gak bisa terlalu bisa berbuat banyak. Karena takut ketahuan sama karyawan iya, yang lain. Iya, aku juga malu kalau ketahuan sama kamu, malu aku. Aku udah bikin kamu kopi cinta. Aku gak minum kopi, Seng. Aku asam lambung. Ini bukan buat minum. Buat diapain? Seborin. Ya tuh. Makasih banyak loh. Tapi kamu kalau di kantor jangan terlalu kelihatan banget kayak ngejar aku dong. Aku kan bukan maling kamu kejar-kejar. Iya. Tapi gini, aku sekalian mau ngomong. Iya, ngomong. Kita udah diem-dieman, maksudnya kita umpet-umpetan gini kan udah lama. Iya. Jangan kelamaan dong, boleh gak kalau bulan depan kita ke penghulu? Dah, kamu tuh ngapain duduk-duduk di bangku saya? Kamu tuh ya ada dua kemungkinan ya, mungkin, tau gak? Sama aja dong. Tinggal gara-gara kamu ya, saya jadi... ada apa Diki? Apakah aku mengganggu waktu kalian? Mengganggu? Enggak. Diki, kamu kasih tahu dia ya, dia tuh cuma sekedar OB. Berani-beraninya dia duduk di sofa aku. Bu, ini kan saya bawa kopi buat pesanan ibu. Ini bu, aku ingin tumblernya Bu Ayu sebenarnya. Apa ini? Ini ketinggalan. Ketinggalan di mana? Iya, ada di kantor bu. Oh, ya. Thank you Dik. Andre, ya. Tadi aku lihat sepertinya kamu... Murung biasanya yang begitu. Itu ikan. Terlalu sakit. Tiba-tiba aku suka lupa. Kamu kenapa ya? Aku mabuk kepayang kayaknya. Nih buat Bu Ayu. Apa ini Diki? Paket untuk Bu Ayu. Makasih ya. Iya. Diki, jangan berpikiran macam-macam ya. Atau aneh-aneh ya. Aku, aneh-aneh. Ente, aneh-aneh. Ente. Ente, aneh-aneh. Oke deh kalau begitu. Iya. Dasar lemes. Ayang dulu aja, ayang. Untung tadi Bu Ayu kasih tahu, kalau enggak kan ketahuan. Ya enggak bakal ketahuan lah. Bulan depan kita ke penghulu yuk. Kamu ngajakin aku nikah? Bukan. Penghulu kebetulan bulan depan tuh ngadain tarung derajat. Kamu kurang ajar banget sih. Kamu kangen gak sih kalau sehari gak ketemu? Kangen banget aku tuh sama kamu ya. Aku tuh... Tiba-tiba nongol lagi. Tadi aku baru aja memutar, Bang Andre. Setelah mengantarkan paket, ada yang ketinggalan, jadi aku memutar ke sini. Oh gitu. Oh maaf, mengganggu waktunya. Gak apa-apa. Aku mau kesana lagi. Iya oke. Okay. Aku tanya deh, kalau sampai kita ketahuan, emang kamu malu ya? Malu banget. Sumpah, aku malu sebenarnya. Bayu. Iya. Kita bikin romantis. Bikin paling romantis. Sambil bermain gaplek. Lu dari mana aja sih, Dike? Dari mana aja lu? Tiba-tiba nongol lagi. Diki, maaf. Di sana udah, Aku lihat kamu tadi berdua berpegangan tangan. Enggak. Seperti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Kamu jangan salah. Jangan jawab sekarang. Aku masih tahu Wendy sama Hesti itu bu. Ya? Dia sering jelek-jelekin ibu. Di kantor kerjanya males. Di kantor selalu dia tuh main-main doang. Tapi tadi kamu bilang apa? Mereka suka jelek-jelekin ibu. Mereka suka ngejelek-jelekin aku. Iya. Kenapa aku harus marah? Emang aku jelek? Gak gitu. Emang gak baik dong. Aku punya buktinya. Wendy! Hesti! Jadi karena disuruh kesini, ini kerjaan kita udah beres. Lu ngapain duduk di sini? Lu OB. Iya, ngapain sih? Saya barusan melaporkan kepada Bu Ayu. Kelakuan yang kalian lakukan di kantor. Kelakuan kalian, kelakuan si kucing garong. Kelakuan si kucing garong.
tugas-tugas yang diberikan. Ya, dia ngapain sih? Dia ngapain sih? Lagi mau seri. Tugas-tugas. Ya, ngapain sih? Tuan-tuan ingatin gitu, kan. Apa sih? Tugas-tugas kalian semua tidak dilaksanakan dengan baik. Ini apa sih, Nobe? Kok sembarangan banget ngomong-ngomong. Tau, tau nih orang. Tau banget. Kalian jelek-jelekin Bu Ayu, kan? Tunjukin buktinya, Andre. Aku ketinggalan HP-nya, Bu. Mana? Aku juga bingung cari HP-nya di mana tadi. Stop. Apa kalian lihat rusa yang aku tangkap? Ini HP-nya Andre. Kamu nyalahkan Diki. Sebenarnya, aku tahu fakta sebenarnya. Andre dan Ayu punya hubungan. Diki? Itu HP saya? Iya. Setelah aku ngecek semua makanan yang di-request sama teman-teman karyawan, ternyata ada foto mereka berdua. Ini dia fotonya. Apa kelebihan handphone ini? Kameranya bagus. Kameranya bagus. Terus? Ini sudah 5G. Baterainya tahan bisa sampai 1 bulan tidak di-charge. Memorinya sangat besar. 32 mega... kurang besar ya. 32 kurang besar. 32 mega fluid. Aku maunya yang 1 terajana ada nggak? Ah, itu lagu. Terabyte adanya. Memorinya daun pisang. Memori daun pisang takkan kulupakan. Memori daun pisang takkan kulupakan. Kalian bertanya-tanya kan? Ya lah, jajan lagi. Ya apa lagi tuh dia? Apa lagi sih? Magic. Magis. Memang lukisan ini bisa mengandung sebuah magic. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kita bisa li... Kan lu udah gak bantuan. Bantuin. Oke, ayo, langsung aja yuk, waktunya kita kuis yuk. Kenapa sih saya bawa HP, kenapa sih bawa HP? Kok kuis sih? Karena ini saatnya kita kuis! Ya, dari mana? Gak usah kemana-mana, pulang aja loh. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo. Siapa nih? Pak Rohmat. Pak Rohmat. Ya. Pak Rohmat. Pak Rohmat di mana, Pak Rohmat? Di rumah. Ya. Ya, alamatnya, Pak. Enggak dibawa. Enggak, maksudnya. Iya, maksudnya. Daerah mana, daerah mana Pak Rohmat? Daerah banjir. Banjir. Karawang. Pak, Karawang. Matiin aja, Pak. Ya. Jangan dong, sekarang pengen ikut kuis. Pak? Ya. Sukses ya. Nah, kerja yang rajin ya. Ya. Kerja yang rajin. Oke, ya. Jadi begitu teman-teman semuanya. Apa sebenarnya hadiah kuis ini? Apa sebenarnya hubungan kalian berdua? Lihat aja teman-teman. Wah, kalian ada hubungan gelap ya. Lebih baik Bu Ayu jujur saja kepada teman-teman karyawan yang ada di sini. Kalau Bu Ayu menyimpan perasaan dengan Andre. Dia adalah pacar saya. Bohong. Dia bohong. Bohong. Saya sudah punya yang lain. Udah punya pacar. Gila aja. Sayang. Sayangku. Ternyata. Ini. Aisa. Inilah pacar saya dan saya akan menikah dengan dia dan perusahaan ini sudah saya. Bisa gitu ya Winnya? Bisa gitu dia?
Si Ensi dadanya. Biar lagi ngomong. Gue mulai ngomong. Si Ensi dadanya menghormati banget. Ya gue lagi ngomong dia ngomong aja terus. Ini kan bagus sekali menjaga cerita. Baiklah, dia siapa? Saya akan menikah dengan dia. Dan perusahaan ini sudah saya sabotase. Gimana sih ini? Maunya gimana ini? Ayo kita lihat gajah yuk.